Halo kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English Talk. So, before we start our class today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yes, students, don't forget to build the attendance list in the Microsoft Team. Today, how are you? Is everything okay? Hopefully all of the students at SMP Sikoma Sambas Purbalingga well. Well, as usual, let's sing a song to open this meeting today. Say good morning, how are you? How are you? I'm very well, thank you. I'm very well, thank you. How about you? How about you? Yeah, before Ustazah explains about material today, Ustazah will ask you, do you know Nisa Sabian, students? Well, Ustazah yakin semua anak di sini pasti tahu Nisa Sabian ya. Nah, coba sekarang perhatikan gambar setelah ini. Who is the taller between Nisa Sabian and Alma, based on the picture? Siapa sih yang lebih tinggi antara Nisa Sabian atau Alma ya? Berdasarkan gambar di atas. Could you answer that question? Alright, you can see based on the picture, Alma is taller than Nisa Sabian. Well, student, so today we learn how to compare between two things or more called comparison. The aim of this learning today is for you are able to make a sentence using comparison degree. Ya, comparative degree yang pertama yaitu positive degree. Nah, positive degree di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Jadi dalam dua hal tersebut tidak ada yang lebih atau yang paling. Nah, rumus dari positive degree di sini menggunakan S bla 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 S. Bla 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 di sini bisa diisi dengan kata sifat atau kata keterangan. Selanjutnya, berikut adalah rumus lengkap dari positive degree. Biar anak-anak tambah paham tentang positive degree, I will give you an example here. I want to be as strong as my father. Saya ingin menjadi sekuat bapak saya. Nah, ini kan dua halnya sebanding ya, sama-sama kuat, sekuat. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang paling. Comparative degree. Comparative degree di sini fungsinya untuk membandingkan sesuatu yang memiliki sifat lebih dibandingkan hal lainnya. Jadi dalam dua hal, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih baik, seperti itu. Dalam comparative degree, kata sifat atau keterangan ditambahkan R atau ER di belakang kata atau more di depan kata, ya. Dan kapan sih kita harus menambahkan imbuhan R? Nah, imbuhan R ini ditambahkan untuk kata yang mempunyai dua suku kata. Contohnya, kata aslinya happy menjadi happier, lebih senang. And then big menjadi bigger, lebih besar. And then tall menjadi taller, lebih tinggi. Nah, kalau more itu digunakan untuk kata dengan lebih dari dua suku kata. Contohnya, beautiful. Nah, beautiful kan lebih dari dua suku kata ya. Jadi, tambahkannya more, bukan er. Ya, diingat-ingat. Contohnya, more beautiful. And then kata handsome menjadi more handsome. And then kata expensive menjadi more expensive. Nah, ini rumus dari comparative degree. Anak-anak bisa lihat ya. Di comparative degree, karena membandingkan dua hal, ada tambahan than di situ. Daripada. Contohnya, the blue house is smaller than the red house. Rumah biru itu lebih kecil daripada
rumah merah. Jadi jangan lupa kalau di comparative degree ditambahkan them setelah kata adjektif atau kata keterangan. Ketiga, yaitu ada superlative degree. Fungsinya yaitu menunjukkan hal yang paling di antara hal lainnya. Digunakan saat membicarakan tiga hal atau lebih. Kata sifat atau keterangan ditambahkan s di belakangnya atau most di depannya. Nah, seperti tadi comparative degree yang ditambahkan r sama dengan superlative degree saat kita menambahkan s, yaitu ditambahkan saat kata keterangan atau kata sifat mempunyai dua suku kata. Contohnya, happy menjadi happiest, ya, happiest itu artinya paling senang, ya, paling bahagia. And then big menjadi biggest, paling besar. Tall menjadi tallest, paling tinggi. Nah, jadi kalau ditambahkan s atau most itu artinya paling. Dan imbuhan most digunakan untuk kata dengan lebih dari dua suku kata. Contoh, most beautiful, most handsome, most expensive. Rumus lengkap dari superlative degree bisa anak-anak lihat. Nah, di rumus ini jangan lupa menambahkan the sebelum kata sifat atau kata keterangan. Ustazah akan memberikan contoh. Amanda is the smartest student in her class. Amanda adalah siswi yang paling pintar atau yang paling cerdas di kelasnya. Nah, ini ya, jadi ini adalah rumus superlatif degree. Regular comparison degree. Jadi ini kata yang tidak beraturan saat membandingkan sesuatu. Ya, dalam degree of comparison ada beberapa pengecualian di mana kata sifat atau keterangan berubah sepenuhnya. Artinya perubahannya tidak berdasarkan pada jumlah suku kata pada kata tersebut. Berikut beberapa bentuk irregular yang paling umum. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh kata irregular, ya, yang tidak beraturan. Kalau tadi kan beraturan, ya, yang sudah saya contohkan. Seperti positifnya happy, komparatifnya menjadi happier, superlatifnya menjadi happiest. Nah, kalau beberapa kata di sini itu tidak beraturan. Contoh yang pertama ada good, komparatifnya menjadi better, and then superlatifnya menjadi best. Dan yang lain bisa kalian baca, ya, ada bad, ada far, and little. Okay, now students, do you know what is the differences of them? Kesimpulannya apa nih? Apa sih perbedaan dari ketiga bentuk tersebut? Great, perbedaannya jika positive degree untuk menunjukkan perbandingan yang setara atau sebanding. Dan comparative degree untuk menunjukkan perbandingan dua hal. Sedangkan superlative degree perbandingan yang paling dari beberapa hal. Ya, jadi kalau positif itu perbandingan sebanding, komparatif itu perbandingan dua hal lebih gitu ya. Ada yang lebih salah satunya, and then superlative degree ada yang paling dari beberapa hal. Okay, for making sure that you understand about comparison degree, Ustazah will give you the evaluation here. Well, you can see there are banana A, and then banana B, and then banana C. So what should you do is, please make three sentences of comparison degree based on the picture. Jadi anak-anak silahkan membuat tiga kalimat berdasarkan gambar tersebut. Nah, tiga kalimat ini yang berisi, yang pertama anak-anak harus membuat kalimat positif degree, yang kedua dengan bentuk komparatif degree, dan yang ketiga superlatif degree. And then after that, you can send your work to the Microsoft team. Okay, class? Okay, students, this is the end of our meeting today. Well, as usual, let's sing a song to end this meeting. Bye bye good, bye 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 good, bye, see you soon, see you soon.
Bye-bye, goodbye, take care. Bye-bye, goodbye, take care. See you soon. See you soon. See you. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alright, students. Keep your spirit, keep your smile. Tetap semangat dalam belajar di tengah pandemi seperti ini. Ustazah akhiri, let's end this meeting. See you when I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.